Saya Milanisti. Saya suka Milan sejak SD sampai sekarang. Mau kalah atau menang, saya kuat yang mau berubah. Sampai di mana Milan di zona paling bawah pun, tidak mengubah kebanggaan saya ke klub Italia ini. Rasanya merah hitam itu sudah menjadi bagian dari keseharian saya. Masa pandemi ini, awalnya saya khawatir. Ya karena tentunya kita nggak bisa nobar atau main futsal bareng-bareng teman dan istri. Corona ini buat kita merasa ada yang kurang. Namun berjalannya waktu, anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan membuat kita kembali bisa melakukan kegiatan bersama-sama, terutama futsal dan nonton bareng. Menang itu bebas. Rasanya ada yang kurang gitu. Kalau ketinggalan momen bahagia ketika Milan sedang main. Apalagi kalau benar. Awalnya memang boleh pulsa dan obat. Pasang takut sih masih ada. Karena harus terakhir lagi di rumah teman. Tapi dengan anjuran protokol kesehatan, kayaknya kita tetap siap untuk tetap dengan kegiatan kita. Masa pandemi ini tidak mengurangi sedikit pun semangat untuk terus mengikuti perkembangan tim di bawah kita. Disiplin, protokol kesehatan. Sehat semua. Forza Milan.